Infeksi menular seksual atau IMS adalah penyakit yang penularannya melalui hubungan seksual seperti kencing nanah, raja singa, kutil kelamin, mempunyai resiko yang besar untuk bisa menyebabkan HIV, kanker mulut rahim, kemandulan, bahkan kematian. Hindari IMS dengan melakukan ABCD. A. Abstinensia atau hindari seks bebas. B. Bersikap setia dengan pasangan. C. Cegah penularan IMS pada pasangan dengan menggunakan kondom. Dan D. Deteksi dini serta hindari narkoba dan obat-obatan terlarang. Apabila ada gejala IMS, jangan malu dan berdiam diri. Jangan melakukan pengobatan sendiri, segera periksakan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan yang tepat dan benar. Ayo hidup sehat dengan menjaga kesehatan reproduksi Anda. Anda sehat, keluarga bahagia.